tiba-tiba di persimpangan yang besar, iaitu persimpangan yang kalau nak masuk ke Kuantan memang akan beri simpang. Okey, kita dah nak naik jambatan baru. Ini first time aku naik jambatan ni. Sebenarnya jambatan ni baru dia dah sediakan juga. Ini 25 hari bulan. Okay guys, seterusnya kita ke Teluk Cempedak. Kita nak tengok bulan menggambar ni. Jom, jom. Okay, kami melalui Tanjung Lumpur yang memang terkenal dengan masakan seafood. Aku kena ambil ke kanan dan bahaya ni. Betul. Aku ke kanan untuk pergi ke bulan memang mengabang cantik. Dan kita belok kanan baik. Okey. Ini dia dataran signboard. Okay. Hai Doraemon.
jalan sampai ke hujung. Kita tengok pengunjung-pengunjung kat sini. Okey. Kami akan bergerak masuk ke bandar semula. Boleh. Okey. Aku sekarang berada di pantai Teluk Cempedak. Kita tengok gelagat orang-orang kat sini. Nice guys. Okey. Jalanan pulang kami perlu mendaki sekali lagi bukit. Okey. Aku sedang memasuki kawasan Raya Raya Kuantan. Macam biasa. Menara Kuantan sampai lapan-lapan. Bentar lagi kita akan melintasi menara tu. Okey, itu dia menara Kuantan 188 di waktu malam. Okey guys, nampak ke? Okey, itu dia menara Kuantan 188 telah dirasmikan pada 21 Februari 2021 minggu depan. Kita nak okey guys, kita menara Kuantan 188 waktu malam bercahaya sekali. Tapi belah kiri aku ni benteng sampai ke Ok, aku sebenarnya nak masuk jalan mahkota, tapi disebabkan trafik terlalu heavy malam ni, so atas faktor keselamatan skip lah jalan tu. So sampai di sini saja guys, video aku kali ni. Semoga you